Tulung Jabar. Ya Tulung Jabar nih mungkin pertanyaan. Wonten dawuh kalih gambarane aku mati. Neng aku weruh nyawang rogoku. Lah terus nyawang jagat peteng roto gunung. Lah terus aku nyawang rogoku maneh kok terus enek sinar putih aku arep. Aku urip maneh. Aku sabar. Sinar putih nembus jagat peteng terus nyeblok neng rogoku. Terus aku urip maneh. Terus dawe sik tekan kono ae bar cukup. Sik teko kono ae. Sik tekan kono ae bar cukup. Mas sabar. Sampian mati ya. Artine mati ngerti rogone sampean. Dadi jabarane seperti iki Mas Sabar. Sampean ditatakno karo laku kang diarani tentrem. Ketika sampean tentrem, jiwa sampean mapan. Nalika mapan, sampean didudono wujud swara kang diarani hawutuh. Hawutuh iku nek cara basa lain jarine swara kang nindakno sukma metu, ya. Sukmane metu. Nah, nek kono sampean masih jagat peteng ya, melihat jagat ini anu gelap ya, dan banyak gunung, artinya ketika sampean melihat gelap gulita di situ sampean ditemui dengan pikiran-pikiran ya, dengan pikiran-pikiran yang masih semrawut, jadi pikiran-pikiran yang belum tentram seperti itu ya. Zaman pikirannya belum tentram. Nah, gunung itu adalah menunjukkan tahapan-tahapan ketika sampean naik turun pola pikir ya. Kadang emosi, kadang tidak seperti itu. Ya. Terus sampean melihat raga sampean lagi ada sinar putih. Nah, di situ sampean ketika sampean tentram ya, ketika sampean hening atau tentram, di situ sampean ditunjukkan ya. Jadi sampean pikirannya kadang-kadang apa ya, semrawut ya, pikirannya semrawut. Nah, pikiran sampean semrawut itulah yang jadikan sampean kurang seimbang seperti itu ya. Nah, maka sampean dikasih gambaran supaya sampean bisa tentrem. Jadi tatanan laku harus seimbang. Tapi kalau bisa ya harus tentrem. Kalau tentrem sinarnya putih terus. Ya. Nah, sinar putih itu nembus jagat ya. Terus masuk ke raga sampean. Artinya ketika sampean benar-benar bisa tentrem, pencerahan yang sampean terima itu selalu membuka ya, membuka. Nah, maka tahapan-tahapan yang tak sampaikan ya, sampean biasakan arahan-arahan yang disampaikan ke kita seperti ini. Napas 3 kali, wujud ganti selamat sekabene titik, napas 1 kali, terus sabarku dewi titik, napas 1 kali, sabarku titik, napas 1 kali, sabarku titik, napas 1 kali, adil, napas 1 kali, ya, terus adilku adil, napas 1 kali, adilku adil, napas 1 kali, adilku adil, napas 1 kali. Itu biasakan, mudah-mudahan sampean ketemu semua apa yang menjadi tahapan sampean seperti itu ya. Maka kalau sampean mau mempraktekkan, mudah-mudahan akan dibukakan semua. Matur suwun, matur suwun, matur suwun. Dan mudah-mudahan ini nanti bisa sambung dengan meditasi jam 10. Mas sabar ya. Wujud. Suara nuduno urip uripe swara tatanan aku duduhe kuwasa kang kuwasa nguasani wujud. Wujude kuwasa kuwasane urip, tatanane laku tatanane urip, duduhno kuwasa nuduno wujud. Yen wujud-wujude swara, yen utuh-utuhe kuwasa kang kuwasa nguasani urip, uripe swara ditemoni karo tentrem. Tentrem, tentrem, tentrem. Tatanan laku tatanane urip, tatanane laku duduhno kuwasane urip.
uripe swara nekane wujud putuhe kuwasa kang kuwasa nguasani adil. Adile diri pribadi, adile tatanan, adile diri pribadi, adile titian. Lamun tatanan laku ditata karo kuwasane urip, uripe swara temeka wujud kahanan nindakno tatanan, tatanan nindakno titian, duduhe swara ditemoni titik. Utuh swara tumaka tumitik adil tentrem tentreme laku tentreme swara ketemu karo adil yen wis adil iso nglakoni kudu iso nekani ucapan ketemu karo adile diri pribadi apa ae kang diarani urip ing kono ditemoni wujud wujude swara swarane urip uripe kuasa kuasane urip tatanane urip uripe swara nyuarane wujud. Wujud tatanane urip ditata karo urip, duduhe kuasa ditata karo laku, lakune urip diterima karo wujud. Wujude swara dititik karo urip, uripe kuasa ditata karo urip, uripe swara didudono karo wujud, wujude tatanan diduduhe karo urip, uripe kuasa ditemoni karo wujud. Wujudna kabeh swarane urip, uripe kuasa ditemoni karo urip, uripna tatanane tentrem. Dulur-dulur, mudah-mudahan dulur-dulur semua bisa ditingkatkan tahapan-tahapan puasa. Dengan adanya puasa, dulur-dulur akan mendapatkan jabaran-jabaran dalam laku wujud jiwa sempurna. Ini tadi banyak dari dulur-dulur yang masuk dalam apa ya, dalam grup ya, rata-rata ingin tanya tentang puasa ya. Rata-rata tanya puasa ya. Dari arahan-arahan puasa ini dulur-dulurku semua, mudah-mudahan dulur-dulur selalu apa ya istilahnya nyambung ya, istilahnya nyambung, banyak pemahaman puasa ini bisa meningkatkan kemurnian ya. Kemurnian di sini adalah mengontrol kebiasaan-kebiasaan emosi ya. Dari pengakuan dulur-dulur ya, sebagian besar biasanya bisa mengontrol emosi. Nah, dengan adanya puasa-puasa ini, maka dulur-dulurku biasakan ya anak-anak kita ya, ini biasakan anak-anak kita dikenalkan dengan puasa. Kalaupun belum kuat 24 jam, kenalkan puasa yang penting ya, kenalkan puasa. Meskipun 12 jam atau 14 jam atau puasa hari-hari biasa ya kan? Biasakan mengenalkan laku yang tidak ada istilah untuk menakut-nakuti. Cara untuk membangun mental anak-anak ya kan? Ajarkan anak-anak dengan puasa dan berikan motivasi. Seperti ini, nak, ayo latihan puasa supaya kamu nanti terjaga dari kesehatan. Kesehatannya kamu bisa terjaga, tidak mudah kena tatanan atau bahasa lainnya sakit, ya. Dan sampai nanti akan mendapatkan kemudahan-kemudahan, ya. Jadi jangan didoktrin atau ditekan kalau tidak puasa, kalau anu seperti ini jangan ya. Kalau kamu nanti mau puasa akan dapat seperti ini. Kasih tahu kalau kamu suka puasa, nanti hidup kamu akan sehat. Sehat itu adalah kunci utama. Jadi dulur-dulur ya kan, sampaikan ke anak-anak kita supaya anak-anak kita mengenal puasa.